Om Swastiastu teman-teman Senarang Sami, Kecenu Mali Sarang Titiang nggih di channel Lia Listia. Di video kali ini Titiang akan men-sharing cara membuat wakul jerimpen. Wakul jerimpen ini digunakan sebagai alas banten penjor, dan untuk cara pembuatan banten penjornya, cara nandingnya itu nanti Titiang akan sharing pada video berikutnya. Namun sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng untuk berlangganan video gratis dari Tiang, dan tentunya Tiang akan lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan cara membuatnya. Nggih. Sebelumnya niki janurnya sudah agak layu. Kalau dapat yang baru yang masih segar itu lebih bagus nih. Niki kurang lebih yang pakai ukurannya 20 cm. Oke, untuk bagian bawahnya oke, nanti kalau kurang ditambahin deh, coba dijarit dulu. Niki dibuatnya agak renggang seperti niki. Mungkin niki dilipat seperti membuat tamas. Yang niki boleh dijarit boleh enggak, tapi untuk lebih mudahnya nanti memasang sibahnya lebih enak dijarit nih.
mungkin buat untuk tambahan di atasnya. Niki untuk bagian atasnya yang potong kurang lebih 20 cm. Titik kurang lebih seperti niki. Coba langsung dijari bumbun. Niki tinggal disambung-sambung mantan ya. Seperti membuat serendeng. Ini baru setengahnya.
sudah selesai. Seperti niki. Niki teman-teman nggih. Oke, teman-teman, niki sudah selesai nggih. Niki namanya wakul jerimpen yang digunakan sebagai alas banten penjor, yang mana nanti isinya isi kacang saur yang menggunakan alas kacang tabua, nasi, buah, rake, jajuli, jajaginan nanti lengkap. Dan untuk cara nandingnya yang akan sharing pada video berikutnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar di bawah apabila ada yang kurang jelas. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar channel ini semakin berkembang. Kirang langkung ampuraya. Sukses.